baik berikutnya Ustad dari Abdullah di grup Ikhwan 11 Ustad saya adalah seorang bujang yang sering ditanya kapan nikah oleh teman-teman saya Ustad awalnya saya nyaman-nyaman saja Ustad mendengarkan uh, mendengarnya karena memotivasi saya untuk niat menikah Tetapi kelamaan Ustaz Karena keseringan ditanya Akhirnya saya agak terganggu dengan pertanyaan tersebut Karena sepertinya sudah ada nada pembulian terhadap saya Ustaz Yang masih bujangan Ustaz Yang masih berjuang Bahkan saya sampai menghindari untuk bermajlis dengan teman-teman saya ini Ustaz Pertanyaan saya Ustaz Bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi teman-teman kita yang seperti ini Ustaz Ya namanya teman-teman ya Teman-teman itu Pasti ada perilaku yang tidak menyenangkan Dia tidak bermaksud menyinggung hmm. Ataupun bermaksud menyinggung Tetapi Tidak bermaksud melukai Namanya teman-teman ya Diabadikan aja sebagai teman Hal-hal yang seperti itu nggak usah ditoleh Dilihat ya Sebab kalau Semua teman kita Berbuat masalah Atas kita, kemudian teman kita Kita campakkan kita tidak akan memiliki teman di atas muka bumi ini itu satu sudut sudut yang lain kalau dikatakan di tanya kapan nikah itu bagus kan tanya kapan nikah dia doa aja ya bilang aja doa ya Allah semoga Allah mudahkan semoga Allah mudahkan kalau lama masih bertanya seperti itu walaupun dengan nada bully, ya dia berdoa aja itu kondisi dan keadaan bisa dia rubah jadi kebaikan dia berdoa kepada Allah ya Allah ini sudah banyak yang apa namanya membuli saya karena saya belum menikah mudahkanlah saya Allah untuk menikah nah, mungkin dengan dia berdoa dengan kondisinya yang memang sudah perlu menikah mungkin dengan itu Allah akan segerakan untuknya kemudahan Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir ketika beliau diusir apa melarikan diri dari kejaran Firaun sampai terdampar di sampai masuk ke kota Madian. Lalu beliau berdoa dengan doa itu. Wahai Rabbku, sungguhnya saya ini sangat fakir terhadap kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Dia berdoa, beliau berdoa dengan kondisi beliau pada saat itu. Maka langsung Allah bukakan untuk beliau kebaikan-kebaikan, langsung dapat istri, dapat pekerjaan. Nah, itu kemudahan yang Allah berikan. Iya. Nah, itu dua Nabi Musa bagus ya dibaca oleh ya. Uh, teman kita yang bertanya ini. Itu doanya di surah Al-Qasas, di kisah Nabi Musa. Coba dicari aja. Nah, di surah Al-Qasas. Di halaman yang ketiga. Sebelah kiri di pertengahan dari surah. Dari surah Al-Qasasnya. Rabbi ini lima anzalta ilaih min khairin fakir. Wahai aku sungguhnya saya ini sangat fakir terhadap kebaikan yang turun diturunkan kepadaku. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.